السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wa la quwwata illa al al Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara Dimanapun anda berada Saimun, saimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kabar anda semuanya Alhamdulillah kami berdoa Semoga anda beserta keluarga Senantiasa dalam keadaan Sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Terima kasih, pemirsa. Kita ketemu kembali tentunya dalam program "Indahnya Ramadan". Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk uh, kehidupan kita terkait dengan peran kita sebagai seorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Bashar, seorang manusia. Bagaimana selayaknya peran sebagai seorang manusia? yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, tema kita pada hari ini adalah makasib etik menguatkan peran kemanusiaan yang akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al Ustaz Al Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Albani MA. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan beliau juga merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Mari kita sapa bersama-sama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Masya Allah Sehat <laughs> Ustaz? Sehat Alhamdulillah Keluarga sehat Ustaz? sehat juga ya Alhamdulillah Masya Allah Nampaknya ini uh, luar biasa cerianya hari Amin. ini Ustaz Harus gembira selalu Masya Allah Ini nampaknya terkait sekali dengan Uh, tema ya. kita hari ini, Insya Allah nanti ya. Amin, amin. mudah-mudahan manfaat. Amin. amin, terima kasih. Ustaz sudah Makasih. berkenan hadir amin. di Studio TVRI Sumatera Utara. Siap, siap. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, Saimun Imun, Sa imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana biasanya, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qariah Desi Nur Sahnia yang akan membacakan Surah Al-Maidah ayat 2 kepada Qariah. فليتفضلي مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada sa'imun sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana biasanya kami nanti mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 08116100386. 08116100386 judul kita adalah makalsit etik menguatkan peran kemanusiaan baik pemirsa TVRI Sumatera Utara kita tidak sabar lagi akan mendengarkan tausiah dari Alustad. Ustaz, uh, untuk membuka tema kita ini, masya Allah, ustaz, uh, makausit etik menguatkan peran kemanusiaan. Ini uh, sangat penting sekali bagi kita, dan mungkin banyak hal yang kita lalaikan terkait dengan uh, tema ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, persilahkan, ustad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin Asyadu an la ilaha illallah Wa syaduanna anna muhammad abduhu wa rasuluh Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Wa la hawla wa illa billahil al Pemirsa TVRI Sumatera Utara Yang dirahmati Allah Ustad Yuzaidi yang dirahmati Allah Ada uh, Satu hal yang sebenarnya kita harus Menguatkan kembali <tuh> ingatan kita dan itu memang dipesankan Allah dalam Al-Qur'an ya. Al-Baqarah 30 ya. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad disala qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terjadi ya kalaupun dibilang dialog tapi tidak dialog yang face to face ya. Dialog yang yang muncul antara kholik dan makhluk ketika itu Allah menyebut kepada malaikat e, semacam statement yang bukan untuk dibantah tapi di ayat ini malaikat memberi narasi tentang kehebatan dirinya kan gitu ya, ya kata Allah kepada malaikat aku akan membuat khalifah di muka bumi ini menjadikan khalifah kalau alufiha wa dima ini salah satu argumentasi yang dibangun oleh malaikat sebenarnya. Ya. Kenapa ya Allah kau jadikan eh, apa namanya makhluk yang suka buat onar, menumpahkan darah, tapi sebagai Khalifah di muka bumi ini? Wanah nunusabihu bhamdik wanukat disulak. Justru dia menunjukkan kemampuan dirinya untuk apa namanya ya mengagungkan Allah. Kami bertasbih kepadamu, kami mengagungkan. Kenapa tidak kami aja? Itu kan pesan rahasianya gitu ya. Tapi Allah menyebutnya, a'lamu ini alamumala ta'lamun. Allah menyebut sif asma'nya alim. Ya. Aku mengetahui ya, apa yang kau tidak pernah faham. Berarti ada pengetahuan yang rahasia, ada pengetahuan yang boleh secara generik kita memahaminya. Tapi Allah dalam ayat ini kira-kira sedang menunjukkan absolutisme bahwa Allah itu punya kuasa apapun tidak memandang nilai-nilai yang cukup matematis bahwa malaikat mungkin kelihatan benar-benar bertasbih dan mengikut apa yang kata Allah tapi manusia dipilihkan sebagai makhluk yang apa namanya memiliki otoritas kehalifahan nah, kita masuknya dari situ karena bicara makasih etik yang saya maksud dari makasih etik ini adalah tujuan-tujuan etiknya manusia E, mungkin, kalau kita mau bedah agak jauh lebih serius, tapi jangan serius-serius sekali lah, ya. Udah sore, ya. E, antara akhlak dan etika itu kan berbeda, ya. Etik itu kan bicara kepantasan, dan nilainya itu horizontal. Saya e, cium tangan ayah saya kalau saya keluar dari rumah. Kalau sebab saya menghormati ayah saya, itu berarti etik lah, ya. Etis. Tapi kalau sebab ini bagian dari cara saya mengekspresikan perintah Allah bahwa harus tunduk apa birrul walidain berarti itu sudah akhlak. Jadi jadi akhlak itu sematannya kepada khalik. Ya, kebaikan yang dibuat oleh satu manusia, seorang manusia yang sematannya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik di mata Allah, baik di hadapan manusia. Jadi makasid etik itu bukan hanya tentang pandai berbuat baik kepada manusia, tapi kebaikan yang kita saji kepada manusia itu berefek kepada nilai keimanan kita. Hmm. Karena ingat, ada kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, tapi berefek kesombongan, Ustad. Hmm. Ya, sudah bilang, e, saya Ustad, saya kira tidak penting sholat. Tanya ini orang sekampung ini, ini semua saya kasih beras setiap bulan ini, kurang baik apa saya? Jadi menurut saya lebih baguslah saya memberi daripada saya sholat. Logika-logika ini akan terbangun premis-premisnya. Karena dia akan menganggap bahwa kebaikan itu hanya horizontal ansih. Pandai berbuat baik kepada manusia, tapi tidak berhasil mencerminkan orang yang taat di hadapan Allah. Jadi makasih etik itu meretas itu semua. Makanya ditanya peran kemanusiaan kita itu apa? Ini ada orang nanya begini, kalau sedekah 5000, kalau bahasa medannya itu gocengan gitu ya. Sedekah gocengan itu banyak atau sedikit? Jawabannya nggak bisa dijawab. Tergantung isi dompet. Kalau isi dompetnya 10000, goceng itu banyak. Tapi kalau isi dompetnya 10 juta, goceng itu namanya sedekah yang mengejek itu. Kira-kira gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia ini Kepemilikannya cukup dominan, ya. Premis yang terbangun dalam kepalanya, saya udah capek. Ini cari duit, masa saya harus kasih cuma-cuma kepada orang. Makanya, filantropi itu menjadi sangat-sangat sulit, ya. Kalau dalam perspektif ekonomi Islam, kenapa orang sulit berbagi? Karena dia masih khawatir setiap berbagi kepemilikannya berkurang. Nah, disinilah peran kemanusiaan itu hilang jati dirinya. Padahal Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk memberi kebaikan kepada semua manusia dan makhluk Allah lainnya. Tapi karena tingkat kerakusan dan kepemilikannya cukup dominan, dia khawatir kalau dia bisa berbuat baik lebih banyak kepada orang gitu. Makanya banyak orang pandai bersedekah tapi tidak pandai hebat bersedekah. Dia hanya pandai bersedekah tapi hebat bersedekah tidak. Ya, kenapa? Karena dia hanya merasa bersedekah pada sesuatu yang tidak terfikirkan, tidak membuat beban, tidak membuat sulit, atau kira-kira gitu. Nah, padahal peran itu jauh. Makanya kan kalau kita sebut ya, berarti salah satu makhluk yang meragukan eksistensi kehalifahan kita itu ya malaikat. Ya, kenapa? Karena dia nanya kan, kenapa yang buat onar yang buat yang jadi khalifah kan gitu. Jadi kita harus menjawab itu sebenarnya. Ketika Allah saji itu dalam Al Qur'an kita disuruh Allah untuk menjawab keraguan malaikat itu. Sebenarnya kan Allah bisa saja me menyembunyikan narasi itu dalam Al-Qur'an. Tidak ditunjukkan bahwa malaikat sedang meragukan kita, bisa saja. Tapi kenapa Allah tunjukkan itu untuk me apa namanya? memberi cemeti kepada manusia bahwa ketika engkau ditunjuk sebagai khalifah, maka pekerjaanmu belum selesai, malah di situ dimulai pekerjaannya. Jadi eksistensinya dibangun dari situ. Nanti kita lihat bagaimana Al-Qur'an memframing ya ciri-ciri manusia yang suka mengeluh you know, to. lalu yang mm -hmm. yang lemah ya kan ada hadis ya uh, apa namanya al mu'minul qawi khairu wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif misalnya lalu samalah seperti ayat tentang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin saya sih melihatnya begini Adinda yang ahli tafsir sebenarnya <laughs> kalau saya kan lebih filsafat ya. Logikanya begini: kalau dibilang, berarti penting. Kalau dibilang berulang-ulang, berarti sangat penting. Kalau tidak dibilang, mungkin tidak begitu penting. Nah, apapun yang dibilang Al-Qur'an, berarti penting. penting. Begitu logikanya. Nah, ketika Allah menyebut bahwa manusia itu jangan lemah, tingkat kepentingannya pada unsur kelemahannya, atau itu sebagai nasihat, apakah itu sebagai kehati-hatian. Begitu cara bertanya dalam filosofinya gitu Jadi kalau Allah sebut Jangan engkau lemah Jangan-jangan kita memang lemah Diingatkan Allah agar tidak lemah Atau kita nggak lemah Tapi Allah peringatkan Kau punya potensi menjadi orang lemah hmm. Nah kelemahan inilah yang menjadi eh, Apa ya Kekhawatiran kita Kita kehilangan jati diri Tentang eksistensi kemanusiaan kita tadi Jadi peran kita itu Kehilangan arah gitu ya eh, Bayangkan ya seorang uh, yang dipanggil oleh manajer bola untuk menjadi pelatih. Tapi dia lebih banyak mem memerankan sebagai tukang kusuk apa namanya ya, pemain bola. <laughs> Jadi kehilangan peran dia. Kenapa? Karena tingkat kepelatihannya tidak digubris oleh pemain-pemain bola. Jadi akhirnya dia memilih untuk mengkusuk-kusuk pemain bola aja gitu ya. Jadi manusia jangan sampai kehilangan perannya sehingga akhirnya manusia ini kehilangan jati diri kemanusiaannya salah satunya lagi kenapa Allah sebutkan itu ya al araf ya walazina kazzabu bi ayatina sanasta dari juhum minhay sulayak ya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu Allah akan kasih istidraj kepada dirinya jauh dari jalan Allah dari jalan yang dia nggak nggak tahu kenapa karena Allah mungkin mulai nggak suka kepada orang-orang yang nggak paham perannya apa gitu hmm. Masya Allah, uh, terkait dengan ini luar biasa sekali, sudah padat betul ini Ustaz. <laughs> Masya Allah Ustaz, tadi sangat menarik sekali terkait dengan uh, perbedaan antara etika dengan akhlak tadi nah. Ustaz kan. Ketika kita berbuat baik kepada orang, mungkin hanya menyenangkan orang hmm. atau membuat orang uh, simpati segala macam, itu mungkin etika Ustaz kan. Ya, ya. Sebagai Ustaz sampaikan, ketika melakukan kebaikan itu ternyata uh, karena Allah... Hmm ini barulah dikatakan tingkatan akhlak. Yeah. Ustaz, bagaimana kita membangun setiap yang kita buat ini kepada orang, senantiasa kita ini memang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini, Ustaz? Seperti contoh tadi sedekah tadi ini, Ustaz. Ya kan? Yeah. Bagaimana ini, Melepas kendali hajat kesahwatan. Hmm. Jadi kalau saya memberi sesuatu kepada seseorang, saya beri sesuatu kepada Adinda Yuzaidi, Terus Adinda tidak mengucap sedikit pun terima kasih kan hmm. saya kok begini sekali ini <laughs> melepas kendali itu itulah yang mau di, kita keluarkan itu jadi gini kalau kita pandai berbuat baik fokus saja di situ tapi itu payah belajar itu hmm. makanya seorang guru yang ikhlas tuh kalau kalau kita pelajari taklim ta'lim itu kan hmm. salah satu narasi imajinernya itu kan dibangun begini kegagalan satu kelas itu apabila seorang guru sudah mulai tidak ikhlas mengajari muridnya dan murid juga tidak ikhlas mendapati ilmu dari gurunya. Itu kira-kira gini, murid bilang, bapak guru ini karena aku bayar SPP-nya nih, makanya dia bisa ngajar. Kalau enggak, mana bisa dia ngajar? Guru juga gitu. Dia bilang, kalian pikir butuh kali aku kau pintar. Yang penting kan saya sudah digaji. Narasi-narasi imajiner inilah yang menghilangkan keikhlasan itu. Padahal kalau kita mau bicara tentang bagaimana komitmen seorang yang berakhlak itu, karena Allah sajiannya, Gini, selama saya pandai melakukannya, maka saya akan fokus di situ. Ketika itu ada orang memuji, ada orang membayar, ada orang memberi uzroh, jangan dianggap itu sebagai dominasi tujuan. Salah satu tujuan boleh, dominasi tujuan jangan. Kenapa? Karena disitulah yang nanti kita akan kehilangan ruh apa ya tujuan tadi itu kehilangan. Jadi akhirnya nih saya kalau mau kasih contoh lagi nih gini. Uh, Besok kami akan pulang kampung ke rumah ayah. Rumah ayahnya di Kisaran. Dia dari Medan. Tujuannya tadi ke rumah ayah pulang kampung bersilaturahim. Tapi dari Medan sampai Kisaran 8 kali dia singgah. Mulai dari Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, singgah makan, belanja. Akhirnya sampai di rumah ayah capek. Yang ada bukan bersilaturahim. Datang ke rumah ayah bukan bersilaturahim. Karena sampai rumah ayah sudah tidur. Istirahat. Sudah istirahat. Nah itu kehilangan ruh. Jadi kita hmm. itu gitu. Saya kalau sudah memberi seseorang. Pasti dia puji. Begitu tidak dia puji. Hilang kendali kita ini. Nah itu makanya tidak boleh diharap itu. Dan hmm. itulah yang mau kita pelajari. Sebenarnya. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Tentu kita harus memahami. Uh, se uh, sebagaimana yang Ustaz sampaikan. Terkait dengan ayat tadi. Bahwa uh, malaikat ketika itu. Uh, berinteraksi wa, menyatakan bahwa uh, manusia ini akan bertumpah darah ya, ya. berbuat kerusakan ini justru menjadi sugesti bagi kita nih Ustaz, ya, ya. ya. bahwa kita harus memandang uh, Allah mengatakan ini alam malaikat alamun sehingga kita sebenarnya kita bisa ya, ya. uh, melampaui bahkan tidak tidak seperti yang diduga ya. gitu Ustaz. Ya. ini menanggapi seperti ini harus harus ada optimisme gitu Ustaz, ya iya begini kalau optimisme itu disanding hanya pada akal kausalitas kita. Hmm. Akal kita ini hanya hanya mampu bekerja secara kausalitas. Hmm. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Kalau kita hanya menyandarkan kebenaran hanya pada akal kausalitas, pasti kita akan sulit memerankan itu dengan sempurna. Jadi kan banyak orang leceh-leceh ini -leceh ya. sholat sholat tapi nggak kerja. Kayak mana mau berhasil? Kalimat ini benar, tapi tidak sempurna hati-hati, sholatnya jangan dihina. Hmm. Itu bahaya karena sholat itu produk ilahiyah. Hmm. Langsung itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kira narasinya harus lebih disejukkan. Hmm. Kalau sudah bisa sholat nak, bekerjalah. Hmm. Supaya sempurna rezeki dari Allah. Narasi itulah yang penting sebagai etik tadi itu. Hmm. Makasih etik. Kita ini, narasi kita ini hitam putih. Saya suka sama orang putih. Tapi saya nggak suka sama orang hitam kalimat ini ada yang salah. Bisa nggak kalau gini, saya suka kepada orang putih, nggak suka kepada orang hitamnya nggak usah dibilang. Supaya orang hitam nggak marah gitu. Nah ini dia, jadi itulah etiknya. Kepada Allah, sajian-sajian keimanan kita dan ketauhitan kita itu sering cidirai di ruang-ruang situ gitu ya. Menuntut yang terlalu berlebih padahal usaha masih sederhana tuh. Apa, uh, Adinda Ustadz ada namanya melendot, tahu melendot, mm -hmm. melendot. Banyak, Apa bedanya banyak. bersandar dengan bersandar. melendot? Bersandar. Saya sering bilang itu, bersandar itu seperti saya ini bersandar. Mm -hmm. Kalau ada yang tarik bantal saya dari belakang, pasti saya agak terkejut saja, tapi saya tidak akan terjatuh. Mm -hmm. Tapi kalau melendot, saya akan menghabiskan tenaga saya benar-benar kepada sandaran saya. Bila ada yang narik, pasti saya terjatuh. Kita ini tak mau bersandar melendot iya. Nah, ini masalah. <laughs> Ya, saya bilang nih, tolonglah ambil handphone saya. Ini ada handphone di depan. Lalu saya suruh orang dari ujung sana untuk ngambil handphone saya. Kenapa? Karena saya menganggap tangan saya tidak sampai. Padahal kalau saya bergerak sedikit aja dapat. Hmm. Ah, disitulah kelemahan kita memahami bagaimana pertemuan antara usaha manusia dengan cara Allah meng mengkabulkan daripada semua hajat manusia itu. Ya, bukan seperti kita minta lalu dikasih, tapi boleh saja sistem kerjanya adalah Allah approve dia dalam bentuk uh, apa namanya takdir, lalu takdir ini menjadi apa namanya melahirkan instrumen, akhirnya kita sehat, kita kuat, mau berusaha, tidak cepat capek, siap dihina orang, kira-kira gitu kan? Ya, kayak mana mau kuliah S2, makan aja payah tuh, ngomong orang begitu kan? Hujur. Tapi kita nggak gubris, kenapa Allah sudah approve? Ya sudah di oke kan Allah nih, udah kau nanti jadi orang sukses lah pokoknya itu kira-kira gitu. <tuh> Tapi prosesnya enam tahun dulu kira-kira gitu kan. Ayo di jalan. Memahami inilah sebagai cara kita terus berbaik sangka kepada takdir Allah SWT. Masya Allah. Mudah-mudahan ah, bisa diaplikasikan sebagaimana yang Ustadz rasakan sekarang ini menjadi Guru besar termuda nih <laughs> ya di usia 38 tahun. Ya, kebetulan, Masya Allah. Kebetulan. Insya Allah itu tentu, sebagaimana saya sampaikan uh, bahwa perlu ikhtiar sehingga ya. Allah memberikan takdir kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tawakal juga. Ustad uh, terkait dengan uh, tadi ada Ustad menyinggung tentang wala tahin wala antumul alaun bahwa ini dalam kondisi kita berpuasa nih Ustad ini kan wajar sekali tidak makan tidak minum dalam keadaan lemah ini bagaimana ketika apakah ada etika ketika kita tidak menunjuk ketika kita tidak menunjukkan rasa lapar kita rasa haus kita justru kita bersemangat ini ada nilainya atau bagaimana ini? Iya saya mulai dari begini ya hmm. jadi semalam saya ada kajian terus ditanya hmm. sama siswa SMA nih. Baik Ustaz. Apa hukumnya? Kebetulan kan beberapa hari ini panas ini gitu. panas sekali. Lalu saya mandi satu hari itu sampai tujuh kali. Ah, oh, bagaimana ini puasa saya? Lalu saya bilang, anda mandi mau kenapa? Kenapa anda mandi? Dia bilang supaya menghilangi rasa rasa haus. Saya bilang itu helah berarti. Hati-hati. Kita ini kelihatan jahil pada tempat yang kita sedang berbuat baik. Kita harus benahi itu. Jahil ini maknanya bukan hukum hukum bukan hukum taklifinya ya. Jahil ini maknanya tingkat perbuatannya aja. Bukan bodoh sebab nggak ada ilmu, tapi bodoh sebab dia mencari helah supaya lebih mudah. Jadi saya bilang begini, kalau gitu bagusnya tidur aja lah. Daripada mandi berulang-ulang, kira-kira gitu ya. Hmm. Nah lalu saya mau ingin katakan, kita harus pandai menaikkan. Kalau istilah ustaz ustaz kan sering tuh awam khawas, khawasul khawas, kira-kira gitu kan. Kalau saya sih bilangnya bukan begitu. Kalau bisa mencipta diri, menikmati suasana yang tidak makan dan tidak minum ini. Karena ini kondisi yang luar biasa, berapa banyak orang pulang ke rumah balik gara-gara bontotnya tinggal. Itu kalau kerjaan kan kerja dia, aduh pulang dulu ya, bontot tinggal. <laughs> itu kan antara <laughs> dua, itu takut sama istri atau takut kelaparan, kira-kira <laughs> gitu ya. Tapi sekarang Allah kasih kita, dari mulai pagi sampai sore, bisa hidup tanpa makan dan tanpa minum, padahal kita sedang bekerja, sedang berikhtiar, dan Allah sedang pesankan secara rahasia. Anda sebenarnya pandai hidup meski tidak makan dan tidak minum. minum. Kalau, kalau gitu Anda harus gembira dong, kira-kira nah, hmm. gitu. Ini pesannya, uh, sebenarnya ini harus diterjemahkan hmm. uh, pada setiap uh, kehidupan kita. Gitu. Baik, kalau tadi mandinya tujuh kali nih Ustaz, kalau niatnya <laughs> untuk membersihkan diri dapat pahala nih Ustaz. <laughs> <laughs> nah, itu ngeles juga. Aja, itu ya. ngeles juga. <laughs> bersembunyi di balik niat yang iya, baik gitu Ustaz bersembunyi ya. Bersembunyi niat yang baik. <laughs> baik. Ini Masya Allah sekali itu. Mudah-mudahan uh, dengan yang apa yang disampaikan Ustaz terkait dengan uh, apa namanya? Uh, bagaimana kita memahami tentang etika dan akhlak ini. Karena uh, kita lihat justru orang-orang negara-negara yang mayoritas bukan muslim justru ini hebat sekali justru etikanya, interaksi ya, ya. kemanusiaannya hmm. ya Ustaz. Ya, bukan menafikan bahwa kita negara muslim hmm. juga. Tidak seperti itu, bukan seperti itu, tapi kita lihat pengamalannya ada juga pada diri mereka nih Ustadz ya. Namun Ustadz, eh, terkait dengan eh, pertanyaan saya ini Ustadz, nanti bisa dijawab setelah pesan-pesan yes. berikut ini Ustadz. Mohon ditahan dulu, insya Allah kami akan mendengarkan lagi. Saya ini sambil-sambil kuliah ini Ustadz, mendengarkan tahu usia dari al-Ustadz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa penting sekali kita untuk... E, bersangka baik kemudian ini menjadi sugesti bagi kita Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi Tentu tetaplah bersama kami Dan saya akan menyapa Anda juga yang ingin bertanya dengan narasumber kita nantinya Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan Semenjak semua sibuk dengan gadget Canda Tarik Situek, Sorak Rangku Alu, Gembira engrang Bambu. Momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih. Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Usna mengucapkan Selamat ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah Dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi Penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan Marhaban Ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada Sa'imun sa'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan Baik pemirsa, sebagaimana janji saya tadi Kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita Dengan cara menghubungi di nomor 08116100386 08116100386 Judul kita adalah Makasid Etik menguatkan peran kemanusiaan baik pemirsa sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang berada di rumah kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi uh, terkait dengan tema kita hari ini ini uh, masya allah ustad ada penelpon yang terhubung bersama kita ini uh, kita sapa bersama-sama Ustaz halo assalamualaikum halo halo assalamualaikum 9 batu 55 lem. Assalamualaikum. Batu siang. Ayam emas. Ibu untuk mengecilkan volume televisinya. Jika tidak ada amat, kita jaga ada. Maksud kembali karena pernah bawa untuk kencat. Bapak mohon untuk mengecilkan volume televisinya. Kita jaga agama, kita jaga adat bangsa. Apa tambah itu pantat? <laughs> agama, kita jaga adat bangsa. Apa tambah? Itu aja pantat. Baik, Bapak Datuk Syah. Bapak Datuk Syah, silakan pertanyaannya Bapak Datuk Syah. Kita jaga agama, kita jaga adat. Bapak Datuk Syah, mohon untuk muncul di televisi. saya uh, suaranya kurang jelas uh, dan ini terputus ya. Kami persilahkan kembali untuk Bapak Datuk Syah uh, menghubungi kembali di nomor 08116100386. Tapi sebelumnya untuk mengecilkan volume televisinya agar suaranya dapat kita tangkap dan pertanyaannya dapat kita dengar dengan jelas. Ya, baik uh, pemirsa sembari menunggu pertanyaan yang ada dari pemirsa di rumah kita lanjutkan mendengarkan Tausia dari Ustadz kita jadi uh, ya. tadi ada sedikit pertanyaan yang sempat belum dijawab tadi. Ustadz, uh, bahwa pengamalan tentang uh, seperti akhlak itu kita lihat ada di kalangan orang-orang yang bukan Islam. Ini bagaimana Ustaz? Iya, uh, memang tadi sebenarnya sudah saya awali ya yang horizontal dan vertikal. Spesialnya orang Islam atau kehususannya orang Islam yang beriman kepada Allah itu sajiannya sudah vertikal ya. Hmm. Jadi kelemahannya, kalau tidak mampu melihat bahwa vertikal ini sebagai tujuan utama, dia akan kehilangan arah. Dia akan merasa bahwa gini, kenapa itu yang nggak pernah sholat terus orangnya kok kaya kali tuh. Hmm. Saya orang yang sholat kok Allah buat begini gitu ya, karena gini sajiannya ke vertikal, tapi seleranya masih horizontal. Hmm. Jadi kelihatannya dia nggak enggak baik gitu. Dia nggak pandai mencerminkan orang baik. Sementara kalau mungkin kita sebut yang bukan Islam ya ini tidak dikotomik ini tapi bicara tentang bagaimana kita memahami agama kita gitu ya. Kenapa mereka kelihatannya santun, baik gitu? Karena memang sajian mereka satu-satunya urusan ke keduniaan. Sajian kita harus pandai menghubungkan antara hal-hal yang sifatnya teologik. vertikal dengan keduniaan. Nah, makanya kalau saya disuruh menerjemahkan orang yang baik belum tentu benar-benar melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu instrumen keakhiratannya harus ada dan nilai-nilai ketaatannya kepada Allah harus ada gitu. Hmm. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalaupun saya memberi orang, saya ngasih orang duit karena saya kasihan. Kasihan itu masih etik gitu. Tapi kalau saya tahu bahwa apa pantas saya yang punya duit banyak, terus saya ketemu sama orang yang lapar, lalu saya nggak kasih dia, apa pantas di hadapan Allah? Nanti Allah marah loh. Kalau gitu sajiannya udah mulai vertikal tuh. Hmm. Nah yang gitu-gitu itulah yang perlu dilatih agar semua kebaikan yang kita kerjakan di muka bumi ini akan melunturkan rasa kesombongan. Hmm. Karena kesombongan itu sangat potensial. Nah coba ya Adinda Ustadz Yuzaidi. Kenapa Allah selalu menyandingkan yuraun dalam sholat? Beberapa ayat kan begitu ya. Hmm. Wa izakomu ilas sholah komu kusala yuraun nanas Atau Fawailul an sahun Kalau saya bilang bagaimana orang bisa ria dalam salat? Enggak mungkin. Eh, saya jelek-jelek gini udah salat zuhur loh. Orang enggak iri gitu. Kenapa? Karena bagi orang itu enggak prestis. Tapi Allah selalu menyebutkan keriaan dalam salat. Kenapa itu? Berarti keriaan itu penyakit rahasia. Berarti manusia itu karena dia sudah salat, karena dia sudah taat, maka dia kerja berikutnya adalah menagih-nagih hasil ketaatannya itu. Hmm. Sehingga akhirnya dia kelihatan tidak, tidak sempurna kebaikannya gitu. Ah, ngapain aku buat baik? Orang jahat aja kayak gitu kok, baik-baik tapi kayak gini. dulu. narasi-narasi itu yang muncul di kepala kita, sehingga akhirnya kita nanggung-nanggung aja baiknya. Hmm. Tuhan ketemu, eh, apa ya, adat kita yang kebiasaan, kebudayaan kita yang perlu kita kritik ya. Ya kadang-kadang dia naik motor, naik kereta, buka helm, bang jalan ke Sukarame mana bang katanya kan. nggak mau kita jawabnya. Sampai tiga kali dia tanya, enggak hmm. mau jawab. Akhirnya bilang, sinilah turun, sopan sikit. <laughs> Kalau nanya. Jadi kita ini masih membutuhkan sopan orang, baru uh, kita mau jawab. Masya Allah. Ah, itu problem. Menurut Masya ya. Allah, mohon ditahan dulu Ustaz. <laughs> insya Allah kita lanjutkan setelah berikut ini Ustaz. Okay. Dan pemirsa setia di rumah, jangan kemana-mana. Kita insya Allah akan mendengarkan tausiah yang lebih memotivasi lagi, lebih mensugesti kita lagi. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik sitwek, sorak rangku alu, gembira engrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan bukan hanya ibadah puasa, menahan lapar dari pagi sampai petang, tapi juga ibadah lainnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadikan momentum Ramadan dengan berbagi kebaikan. Saya Dr. Oki Pratama mewakili Penings Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada Sa'imun sa'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan Kami mengajak Anda untuk bertanya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. Judul kita adalah Makasit Etik menguatkan peran kemanusiaan kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari al -Ustad kita Ustaz tadi ada terkait dengan ayat ini Ustaz wala wala in ini bagaimana ini Ustaz? Ya, e, seperti yang saya awali tadi ya karena sudah dibilang berarti penting nah, sekarang kemampuan manusia mena menarasikan kepentingannya kan gitu ya jadi kalau lemah itu diposisikan secara zahir Orang yang duduk tak pandai berdiri itu terlalu sederhana, jadi lemah. Ini berarti kemampuan dalam bentuk yang generik. Tadi sudah saya bilang, sebenarnya pandai berusaha tapi malas, itu kelemahan manusia. Sebenarnya dia berhasil pandai menghubungkan antara usahanya dan sangka baiknya kepada Allah dalam doa dan taat, tapi dia memilih salah satunya. Dia memilih usaha tapi meninggalkan taat, atau dia memilih taat tapi meninggalkan usaha. Di sini kelemahan-kelemahan manusia, nah kalau saya ditanya nanti kenapa itu dilakukan manusia, karena salah satu makhluk yang nggak pernah senang bahwa manusia itu adalah khalifah, adalah iblis ya. Terminologi sifatnya setan misalnya. Dia akan memframing itu, jadi kalau istilah istilahnya itu kan istilah mantiknya itu premis ya. Ada, hmm. ada apa namanya, uh, natijah yang di ujung, lalu nanti uh, dibuat bagaimana patahan-patahan uh, argumentasinya gitu ya. Misalnya gini, Uh, kalau Allah sudah beri rezeki, nggak akan mungkin kemana-mana. Logika ini bisa negatif, bisa positif. Hmm. Menjadi negatif kalau ini justru melemahkan usaha. Menjadi positif kalau seandainya ini justru membangun rasa kepercayaan diri. Hmm. Kan ada seorang mahasiswa ditanya, malu sekali anda uh, datang ke kampus tapi pakai sepatu yang koyak. Apa jawabannya? Dia bilang, saya pun heran, sudah koyak tapi masih enak aja dipakai. Nah, itu kira-kira itu gimana tuh? tahu diri kan tahu diri itu positif karena dia tahu uangnya belum ada untuk beli sepatu tapi dia nggak punya alasan untuk meninggalkan kuliah karena dia sudah bayar SPP dia tahu emaknya payah cari duit akhirnya dia memilih untuk lebih merelakan hatinya memakai sepatu yang koyak dengan apa menyamankan menyamankan itu kan berarti ada usaha coba bayangkan kalau dia nggak ada usaha dia akan berkeluh kesah di situ Ya Allah, udahlah aku payah bayar SPP, kau buat pula aku ada duit beli sepatu, koyak pula sepatuku. Akhirnya kira jadi akhirnya dia merasa punya masalah yang bertubi-tubi itu yang saya bilang lendot tadi. Manusia itu masalahnya kecil, tapi mengeluhnya besar. Ah, ini yang ini yang salah. Inilah yang mau kita kurangkan. Kenapa? Sebagai seorang khalifah, makhluk khalifah, dia harus justru menjadi leader bagi makhluk-makhluk lainnya. Jadi ju jangan justru lebih banyak keluhan kita sebagai manusia dibanding makhluk-makhluk Allah lainnya Itu kan para motivator sering ngomong tuh ya Bagaimana atur aturannya uh, 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 cicak itu layak masuk rumah sakit jiwa Karena dia yang merayap-rayap tapi dia punya makanan yang terbang-terbang nyamuk toh. Tapi tidak ada cicak yang masuk rumah sakit jiwa Kenapa? <laughs> Karena dia tahu Begitu Allah ciptakan nyamuk adalah makanannya Maka Allah akan sanggupkan dia memiliki cara untuk mendapatkan nyamuk, untuk menghilangkan rasa lapar. Manusia tergopoh-gopoh, belum lagi datang masa esok sudah difikirkan hari ini. Ketergopohan yang tidak diikat dengan keimanan inilah yang membuat kita akhirnya berpengaruh terhadap sangka jelek kepada Allah, tuh kan di telepon istrinya bang, alhamdulillah awak hamil. Apa kata suaminya? Astagfirullahalazim. Lalu ditutup. Kenapa astagfirullah? Istriku hamil. Aku bingung nanti kuliah kayak mana anakku. Padahal istrinya masih seminggu hamil. Dia udah mikirkan anaknya kuliah nanti gimana. Rasa takut yang tidak diimbangi dengan keimanan kepada Allah. Ini masalah itu masalahnya. Hmm, Allah. Tentu ketika membangun ini tidak mudah ini Ustaz ya. Harus tidak ada mudah. latihan ini atau bagaimana ini Ustaz? Iya, saya sih melihatnya begini. Yang pertama hmm kemampuan untuk meyakini bahwa Allah nggak akan melepas backup hmm. ya, perlindungan dari saya yakin itu satu yang kedua kalaupun kita punya cita-cita jangan cita-cita itu menjadi satu-satunya tujuan salah satu tujuan Iya kira-kira gitu dan yang ketiga memang harus percaya dengan proses yang proses itu harus inklusif saya melihatnya begitu mulai dulu dari ngajar kuliah mulai dulu dari apa namanya kalau dulu ya saya tidak tahu kalau Adinda saya mengajar mengaji di masjid ya waktu waktu mengantar anaknya heboh kali maknya bilang aja <laughs> minta diajari begitu udah waktunya gajian maknya hilang ya kata kemana-mana kira-kira gitu <laughs> tapi dinikmati aja gitu dan menikmati itu karena cara memahaminya ya Allah yang penting kesempatan ini adalah mahal harganya karena nggak banyak orang yang mendapat kesempatan saya mendapat kesempatan walaupun bayar bayaran uangnya masih sedikit. Dan keyakinan kita bahwa nanti di ujung Allah kasih kemudahan. Ingat ya kemudahan itu bukan hanya harta. Tidak punya masalah besar itu itu kemudahan. Hmm, baik. Jadi kalau kita masalah kita masih ece ece aja itu berarti kita kaya sebenarnya. <laughs> Karena banyak orang banyak harta tapi masalahnya jauh lebih rumit dibanding harta yang dia punya. Hmm, Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang pasti Masya bisa lah. Allah. Masya Allah. Kalau <laughs> boleh dipilih Ustaz ya ada, ada eh, sebagai manusia. Sampaikan kemudahan itu bukan berarti hanya dalam bentuk materi ternyata yeah. sedikit masalah juga ustadz ya kalau bi bisa dipilih antara harta dengan sedikit masalah sedikit masalah Ya, yeah, yeah, ustadz yeah, yeah. <laughs> yeah. Yeah, <saya> baik <laughs> baik ustadz terima kasih ustadz mohon ditahan ustadz kita akan lanjutkan yeah, selamat siang berikut ini dan pemirsa jangan kemana-mana kita akan kembali dengan tausi yang lebih menarik lagi tetaplah bersama kami dalam program indahnya Ramadan marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Sedang Haji Muhammad Ali Yusuf Seregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Azhar Medan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. <San> Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada Sa'imun so sa'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen terakhir ini Tentu meskipun di uh, uh, di akhir-akhir mau berbuka puasa Tapi semangat masih luar biasa Masya Allah sebagaimana disampaikan Ustaz tadi Sehingga kita selalu merasa di apa dicemeti Sehingga merasa disemangati ya untuk menjalani uh, ibadah Ramadan justru semakin menikmati nih semakin haus semakin lapar semakin menikmati sebagaimana disampaikan oleh ustaz tadi. Kita akan mendengarkan bagaimana closing statement kesimpulan yang hmm. menggugah hati kita memotivasi kita untuk senantiasa bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh optimisme. Ustaz uh, tadi ya. uh, banyak sekali nih sugesti-sugesti Ustaz bisa disimpulkan Ustaz bagaimana uh, kita untuk merasa selalu berbaik sangka. Ya, memang itulah Konklusinya, berbaik sangka kepada Allah akan menguatkan peran ke kemanusiaan kita di hadapan kehidupan ini. Jadi kalau bisa, bahkan semut itu pun angek nengok kita. Karena kita ini baik kali gitu. Itulah pernyataan yang mau kita cari gitu kan. Nah, ini bagaimana mewujudkannya? Saya mau mau meminjam satu satu narasi ya, satu cerita begini. Suatu hari ada seseorang nelpon, katakanlah saya gitu ya. Assalamualaikum, Bang. Salam Abang di rumah. Enggak ada. Oh, saya ke rumah ya. Kenapa saya mau ambil jambu? Kebetulan di rumah saya di belakangnya banyak jambu ya. Ya udah, datanglah. Dia datang, diambil jambu 2 kilo pulang. Besok lusa gitu lagi, telepon lagi sampai enam kali. Begitu kebetulan enam kali ini saya nggak pernah ada gitu. Nah, ketujuh kali dia telepon Abang di rumah. Di rumah? Oh, di rumah pula ya, Bang. Ya. Kenapa saya mau datang ambil jambu, Bang? ya udahlah kita nggak usah jumpa boleh bang, awa ambil jambu aja. Kira-kira marah nggak kita itu? Nah ini dia. Jadi narasi imajinernya begini, anda datang ke rumah saya ngambil jambu saya, harusnya anda kan sayang juga lah sama saya. Masa anda datang ke rumah saya sayang sama jambu saya, tapi tidak pernah sayang sama saya. Giliran saya ada di rumah, anda nggak mau ketemu sama saya, padahal yang punya jambu saya itu kira-kira. Itulah narasinya. Nah keberpihakan kita kepada rasa keimanan kita kepada Allah dipertanyakan. Allah sudah kasih kita tanggung jawab sebagai khalifah. Hampir semua makhluk cemburu nengok kita. Tapi tingkat kedewasaan kita sebagai seorang mukmin masih dipertanyakan. Yang kita cari masih sesuatu yang sangat konsumtif. Congok kali kita ini. Bersyukur kepada Allahnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya aur-auran. Padahal Allah sebut, Wala yazukurun Allah illa Allah udah kasih tahu bahwa banyak orang yang sedikit sekali berzikir kepada Allah. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat yang cenderung generik itu di dalam Al-Quran harus kita afirmasi kepada sikap kehidupan kita. Kalau enggak kita hanya menganggap, ah bukan saya kok, orang saya sering zikir, bukan saya kok gitu. Jadi kita sering menepis-nepis. Seolah-olah Al-Quran itu bukan menasihati kita. Seolah-olah Al-Quran itu menasihati orang lain gitu. Nah inilah masalah kita. Padahal semua bahasa Al-Quran itu se Taat-taatnya orang, Al-Qur'an itu sedang menasihati orang yang taat. Itu apalah lagi orang yang jahat? Nah, kira-kira gitu. Nah, inilah peran ini akan dikuatkan, sehingga akhirnya apa hilanglah kejahatan, hilanglah kemungkaran, kebatilan, kezaliman. Maka disitulah muncul ketika kita ingin mempertanyakan "inna sholatat anil fasya iwal mungkar". Lalu orang bilang, "banyak orang yang jaga duha tapi tak kena tangkap KPK." Misalnya begitu ya. Bukan hmm. duhanya yang menjadi framing, hmm. tapi kemampuan apa namanya, mengartikulasi sholat duha sebagai cara dia tunduk dan takut kepada Allah itu yang belum selesai. Hmm. Sehingga akhir jadi jangan anggap bahwa kalau dia sholat lalu otomatis dia tercegah dari keji dan mungkar bukan. Tapi bisa nggak sholat ini menjadi nilai yang terbangun dalam dirinya agar dia akhirnya nggak mau. Ada tapi nggak mau gitu. Saya bisa jahat tapi saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena saya tahu. Keuntungannya banyak, tapi rasa takut saya kepada Allah mengalahkan keinginan saya terhadap keuntungan itu. Itu kira-kira. Saya teringat dengan satu ayat Al Qur'an, wa rabbih wa nafsa hawa Saking takutnya tertahan hawa nafsu kita. Tertahan hawa nafsu kita, saking takutnya. Masya Allah, mengalahkan hawa nafsu rasa takut kita kepada Allah mengalahkan segala sesuatunya. Ini Masya Allah sekali, Ustaz, sungguh. Uh, sebenarnya tidak cukup waktu kita ini, ustaz. karena <laughs> yeah, yeah. terkait berbicara masalah hati, ini yeah. rasanya kurang puas. gitu ada yang didapat kepingin didapat lagi, yeah, ada yang yeah, didapat yeah. kepingin dapat lagi. So, ini sifat manusia, nih, ustaz. Ya, <laughs> yeah. yang baik, ustaz. Ya, yeah. sifat baik itu kalau untuk ilmu. <laughs> <laughs> Masya Allah, karena membangun baik sangka ini uh, rasanya uh, harus perlu latihan, yeah, ya, ustaz. Yeah. Karena terkadang kita mudah men mengucapkan, tapi ketika terjadi sesuatu terjadi yang tak baik dalam diri kita kita Blank Tidak juga. begitu cepat, blank gitu, Ustadz. Kadang terpancing emosi, sebagaimana contoh tadi, sangat berat sekali. Nih, Ustaz. tujuh hmm. kali datang, ya, ya. ternyata dia berpikir, "Baik ya, kamu sayang ya, sama saya sayang juga." Ya, Lalu, ya. Bukan marah, nih Ustadz. Ya, bukan marah, Masya Allah. justru berbuat baik, berbaik sangkan. Ustaz. Ya, ya. Ustaz, terima kasih banyak. Ustadz, kita akan masih. lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Masih. Dan pemirsa setia di rumah, uh, selain imun, jangan kemana-mana. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program indahnya Ramadan. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi, yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Marhaban ya Ramadan, awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. PRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Sa'imun Sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Terima kasih anda masih setia bersama kami hingga di segmen yang terakhir meskipun dalam keadaan lapar yang semakin uh, terasa haus yang semakin terasa tapi ternyata itu pudar dan sirna insya Allah setelah mendengarkan siraman rohani dari uh, Alustad Kita Mukarram Profesor Dr uh, Haji Muhammad Syukri Albani MA yang merupakan Guru Besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga beliau merupakan E, dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas e, Negeri Islam Sumatera Utara dan juga merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Islam e, Kota Medan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa hal yang sangat penting bagi kita bagaimana kita benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala sesuatu bahkan dalam keadaan di terasa secara zahir itu disakiti, terasa sulit, terasa e, kurang enak tapi Hal itu bisa kita atur, kita kendalikan, karena ketika itu kita sedang merasa e, berbaik sangka, kita merasa bahwa semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, banyak sekali contoh-contoh tamsilan-tamsilan yang diberikan Al-Ustaz tadi terkait bagaimana sesuatu yang bisa, yang tidak nyaman, bisa dinyamankan, sesuatu yang sakit ternyata bisa dirasakan kebahagiaan, sesuatu yang kurang e, enak bisa dienakkan. Karena itu, tentu adalah. Uh, karena baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan begitu, Ustadz? Ya, iya, iya. Masya Allah, <laughs> tadi saya agak uh, ini Ustaz ya, uh, karena kita ini mudah mudah mengatakannya itu untuk berbaik sangka. Yeah. Tapi ketika uh, berbenturan dengan kondisi ketika itu, terasa blank, terasa justru lepas kendali. Niesnat, ya, yeah. baru beberapa saat kita baru bisa mengendalikannya ini tidak mudah rasanya Ustadz yang mengendalikan dan Ustadz nampaknya dari dari wajahnya ini orang yang anggapannya senang aja nih bahagia enggak, saja Ustadz <laughs> jangan terlalu banyak kali apa Ustaz, ya, mau pikir angan-angan cita-cita boleh lah yeah, itu Ustaz ya, yeah, tapi yeah. yang tujuan dominannya adalah Allah Subhanahu wa taala yeah. gitu, Mengikuti ya. ritme yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap punya hajat, tetap Masya punya cita-cita. Masya Allah, <laughs> Allah. Mudah-mudahan Ustaz uh, ada waktu nanti bisa Amin. meneruskan kajian ini Ustaz ya terkait siap, dengan Allah. Allah. bagaimana membangun uh, hati kita ini, Masya membangun keyakinan kita, membangun optimisme kita karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang wala tahinu wala tahzanu ini suatu hal yang penting ya Ustaz ya. Ya, ya bahwasanya setiap ayat yang kita baca ini justru memberikan uh, membicarakan hak tentang diri kita nih Ustaz. bukan justru oh, ini aku tak masuk dalam golongan ya. ini, ini, orang lain Ustaz, ini ya. Orang ini. ini orang <laughs> masya Allah saya Uh, sangat bersyukur sekali ini Ustadz oh, dapat wejangan yang uh, dapat memberikan nutrisi dalam batin kita ini. Ya, insya Allah ini adalah uh, kajian yang sangat menarik dan sangat bermanfaat dan ini jarang dikaji ini Ustadz dan sulit <laughs> untuk untuk mengkajinya. <laughs> Terima kasih banyak Ustadz. Ya Kirim salam ya. sama keluarga Ustadz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah sehat, kita ketemu. Sehat. Amin, amin. Begitu juga Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, ya dan dapat memberikan uh, pencerahan kepada umat terkait amin. bagaimana memberikan motivasi, sugesti amin. dan sehingga insya Allah peradaban Islam ini kembali berjaya seperti masa lalu ya. Amin, amin. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita harus terus menggali apa-apa yang disampaikan Allah di dalam Al Qur'an agar kita benar-benar menghayati dan menjadikan diri kita ini sebagai hamba Allah yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah. Tidak pernah membebani hambanya di luar dari kemampuannya dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak pernah menzolimi hambanya. Segala sesuatunya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala.